Hello students, how are you today? I hope all of you are fine. Before we start our grammar lesson, please open your supplementary workbook on page 12. Okay students, let's start. Okay students, let's start our lesson today. Please open your supplementary workbook on page 12, Unit 4, Models in Question. Models must be followed by verb infinitive. Anak-anak tentu bertanya, verb infinitive itu apa ya? Okay, verb infinitive itu adalah bentuk kata kerja dasar. Example, can. Can di sini adalah models, jadi can must be followed atau harus diikuti oleh verb infinitive atau kata kerja dasar. Dalam hal ini adalah cook. Jadi, can cook adalah bentuk yang benar. Can cooking wrong? Kenapa? Karena dia diikuti oleh verb ing. Jadi tidak boleh diikuti oleh verb ing. Can cooks. This also wrong. Karena verbnya ada s. Can cook plus ed. This also wrong. Karena verbnya itu adalah verb past. Next example. Should. Should di sini adalah models. Jadi, setelah models harus diikuti oleh kata kerja dasar atau verb infinitive dalam hal ini adalah go. Sehingga bentuk yang benar adalah should go. Should going, wrong. Should goes, wrong. Should when. When adalah bentuk past dari go. Jadi, should when also wrong. Some models can be used to ask questions as their function are described as follows. Beberapa models digunakan untuk menanyakan pertanyaan sehingga yang fungsinya akan dijelaskan sebagai berikut. Number one, models may, can, could. Uses asking for permission. Okay, models yang pertama adalah may, can, atau could yang digunakan untuk meminta izin. Example, can I come with you? Bolehkah saya ikut dengan kamu? The second, could I use your phone please? Bolehkah saya menggunakan telepon kamu? May I borrow your dictionary? Bolehkah saya meminjam kamus kamu? Next model, should. Uses expressing advice. Model yang berikutnya adalah should. Should ini digunakan untuk menyatakan nasihat atau memberikan nasihat, advice. For example, should I bring you to see the doctor? Haruskah saya membawa kamu pergi ke dokter? You should take an umbrella in case it rains. Kamu harus membawa payung jika hujan. John should get a haircut. John harus memotong rambutnya. Next models, sell. Uses giving a suggestion. Models yang berikutnya adalah sell. Sell ini digunakan untuk memberikan saran atau memberikan ide atau masukan. For example, shall we take a taxi? Apakah kita
Menggunakan atau haruskah kita menggunakan taksi? Shall we start the lesson now? Bisakah kita memulai pelajarannya sekarang? Shall we move into the living room? Bisakah kita pindah ke ruangan tamu? Next model, will or could. Uses expressing request. Models yang berikutnya adalah will atau could. Will atau could digunakan untuk menyatakan permintaan atau mengajukan permintaan. For example, will you or could you tell me how to prepare the food? Bisakah kamu memberitahukan saya bagaimana menyiapkan makanan ini? Will you or could you please shut the door? Bisakah kamu menutup pintu? Will you or could you carry this for me, please? Bisakah kamu membawakan barang ini untuk saya? Okay, next models, would or shall. Would or shall uses making an offer. Models yang berikutnya, would atau shall, yang biasanya digunakan untuk mengajukan atau memberikan penawaran kepada seseorang. For example, would you like some tea, please? Apakah kamu ingin minum teh? Would you like to go to the movies with me tonight? Apakah kamu ingin pergi menonton dengan saya malam ini? Would you like to have some coffee with me? Apakah kamu ingin minum kopi bersama dengan saya? Next models, could, uses expressing possibility or ability. Models yang berikutnya adalah could. Could digunakan untuk menyatakan possibility atau kemungkinan, ataupun boleh juga menyatakan ability atau kemampuan. For example, could it be raining tomorrow? Apakah besok akan hujan? The next example, they could come by car. Mereka mungkin datang dengan menggunakan mobil. Menunjukkan kemungkinan atau possibility. They could be at home. Mereka mungkin berada di rumah. Menunjukkan kemungkinan atau possibility. She could speak several languages. Dia dapat berbicara beberapa bahasa. Menunjukkan ability atau kemampuan. Okay, now sir will give you some example so you can understand topic of models theory. Okay, let's start. Number one, blank, I borrow your pen please. Titik-titik, saya meminjam pulpen kamu. Ha, you see the number one asking for permission, meminta izin. So, the correct models we use are may or can. Next number, blank, I smoke here, titik-titik, saya merokok di sini, asking for permission, meminta izin, titik-titik. Saya merokok di sini, but meminta izin. So, the correct models are
may or can. Next number, you blank revise your lessons. Menunjukkan atau dalam soal ini meminta advice atau nasihat. So the correct model is should. Number 4. When I was younger, I blank run fast. Ketika saya lebih muda, saya titik-titik berlari dengan cepat. Nah, di sini soalnya meminta ability atau kemampuan atau kesanggupan seseorang. So, the correct model is could. Number 5. Thomas blank speak Arabic fluently when he was a child. Thomas titik-titik berbicara bahasa Arab dengan lancar ketika dia masih anak-anak. Number 5 di sini meminta kemampuan atau kesanggupan. So, the correct model is could. Okay, number 6. It is very cold outside. You blank wear a sweater. Di luar sangat dingin. Kamu titik-titik memakai baju hangat. Soal nomor 6 yang diminta itu adalah advice, nasihat. So the correct model is should. Okay, next number blank. You like some help. Titik-titik kamu membutuhkan bantuan. Soal nomor 7 yang diminta adalah mengajukan penawaran. So the correct model is would. Would you like some help? The next number blank. We invite our friends for dinner. Titik-titik kita mengundang teman-teman kita untuk makan malam. Nomor 8, soal nomor 8 yang diminta itu adalah mengajukan saran atau memberikan saran. So, the correct model is shall. Shall we invite our friends for dinner? Number 9, blank. You tell me how to do this homework. Titik-titik, kamu memberitahukan saya bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Soal nomor 9 yang diminta itu adalah request. So, the correct models are will or could. Okay. Now, sir will explain to students how to do exercise 9. Please pay attention. Fill in the blanks with the correct models of question. Istilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan models yang tepat. Number 1. Blank, I go to the ladies party, said Lily. Nomor 1, titik-titik, saya pergi ke ladies party, kata Lily. Nomor 1, soal nomor 1 yang diminta itu adalah meminta izin atau permission. So, the correct models are may or can or could. Next number. Number 2. Blank. You show me the direction to the community center. Titik-titik, kamu menunjukkan kepada saya arah menuju ke community center. Nomor 2. Soal nomor 2 yang diminta adalah request. So, the correct models are will or could.
Okay, students, that's all for today's lesson. Remember to do exercise 9 on page 13 and exercise 10 on page 14. Thanks for your attention. See you again and bye-bye.